Hai, jadi kita akan sambung untuk discuss soalan nombor 11 okay, daripada SPM Trial Negeri Pahang tahun 2020 lah. Okay, ini merupakan soalan dari AdMed Paper 1. Jadi untuk soalan nombor 11 ni, apa yang diberitahu adalah in an arithmetic progression, okay, in an arithmetic progression, the common difference is negative 5. Given the sum for of the first 10 terms of the progression is 45. Sum of the first 10 terms of the progression is 45. Jadi ada few things yang kita boleh simplify daripada sini. Okay, yang pertama adalah ini arithmetic progression lah. Yang kedua, berdasarkan maklumat ini, apa yang kita boleh ringkaskan common difference is negative 5 adalah kalau kita buat dalam dia punya simbol adalah selalunya kita akan wakilkan dalam bentuk macam ni lah. Okay. Kita selalu akan wakilkan D sama dengan negatif 5. Itu untuk common difference. Untuk sum of the first 10 terms of progression, pula selalunya kita akan wakilkan dalam S lah. Okay, S. Dan memandangkan for the first 10 terms, dia adalah S10. Okay, S10 pula sama dengan 45. Okay, dan kalau kita refer to this kertas soalan di sini, muka surat 2 di mana kita boleh nampak list of formula. Okay, ini muka surat 2. List of formula diberikanlah dan ini daripada nombor 9, 10, 11, 12, 13 merupakan berkenaan dengan arithmetic and also geometric progression. Tapi kita kena tahulah kalau untuk nombor 9 dengan nombor 10 ni, okay, 9 dengan 10 is applicable for arithmetic progression. Okay, arithmetic. Okay, ataupun kita tulis AP je lah kan. AP senang sikit. Okay, arithmetic progression. Okay, A. P. Okay, manakala 11, 12, 13 ni kita akan gunakan untuk pengaplikasian dalam geometric progression. Okay, jadi sebelum kita start jawab soalan, macam biasa, okay, kita akan cuba dulu recap apa poin-poin penting yang kita boleh aplikasikan dalam soalan ni. Okay, jadi ini adalah list of formula ya. Okay, list of formula yang saya ambil daripada muka surat 2 tadi. Okay, jadi untuk arithmetic progression, the first thing yang kita kena tahu adalah yang inilah kita akan apply these two formula. Okay. Okay, arithmetic progression. Okay, arithmetic progression, kita akan apply these two formula. Okay, untuk arithmetic progression, saya rasa semua orang patut tahu sekarang. Okay, arithmetic ni adalah dia satu sekejap ya. Okay, kita tulis dulu arithmetic progression. Okay, jadi arithmetic progression ni dia macam satu bahasa mudahnya lah ya. Let's say kita ada, kita guna T lah ya. Okay, T1, okay, T2, T3, T4, sampailah ada beberapa nombor lagi kan. Okay, jadi untuk arithmetic progression ni, dia punya ciri paling utama adalah jarak antara T1 and also T2 adalah sama dengan D, satu nombor lah. Dan ini juga sama untuk T2, T3. T3, T4 dan sebagainya lah. Okay, itu adalah arithmetic progression. Makna kata basically kalau kita nak dapatkan T2 is actually sama dengan T1 campur dengan D lah. Kalau nak dapatkan T3 sama dengan T1 campur dengan 2D. Okay, T3 sama dengan T1 kena tambah 2D. That's how kita dapat this formula lah. Okay, dan perkara penting yang kita kena tahu daripada sini sebenarnya, kita boleh generalize-kan into satu formula yang
yang kita boleh guna pakai untuk tak kisahlah nak cari T4 ke T5 ke dan seterusnya. Jadi untuk cari TN sebenarnya is actually our first term. Okay? Term yang pertama kita ni. T1 is our first term, nombor yang pertama. Tambah dengan, okay, kalau perasan, dekat sini kalau D2, dia akan jadi 1. Kalau 3 akan jadi 2. Maksudnya dia punya nombor dekat sini adalah tolak 1 kan berbanding dia punya terms dekat sini. Jadi maksudnya adalah n tolak 1. Dan distance dia adalah distance lah kat sini. Itu secara orang kata general equation yang kita boleh pakai untuk cari tak kisah term yang keberapa, term yang ke-100 sekalipun dia punya formula tetap sama. Tetapi dalam matematik selalunya kita tak akan guna, kita akan wakilkan the first term, okay? First term kita kita akan wakilkan dengan A lah selalunya. Jadi daripada sini kita just tukarkan je. Jadi Tn, our first term sebenarnya kita akan wakilkan dengan A. Jadi T1 tukar jadi A. And the rest akan jadi macam biasalah. Okay, dan kalau compare yang ni, Tn sama dengan A plus N tolak 1D ni actually sama ya dengan formula nombor 9 ni. Boleh pause sekejap lah. Boleh boleh stop video sekejap untuk kita compare kan. Jadi sebenarnya formula dia samalah dengan nombor 9 ni. This is how the formula is derived lah. Okay. Jadi itu berkenaan dengan nak cari term yang keberapa. Maksudnya contoh ya. Contoh kalaulah saya ada satu nombor. Okay. Nombor saya start dengan 2 contohnya. Okay. Jadi saya kata difference dia adalah 3 contoh. Jadi first term saya, term yang pertama saya adalah 2. Jadi sebutan pertama saya adalah yang nombor 2. Jadi untuk dapatkan sebutan yang kedua adalah 2 tambah 3. 2 tambah 3 dapatlah 5. Okay. Untuk dapatkan sebutan yang ketiga, basically 5 tambah 3, 8. Ataupun kita boleh cari 2 tambah dengan 3 darab 2 lah, sama juga 6 dan sebagainya. Jadi macam biasa, ini adalah A. Ini adalah T2. Ni adalah T3, okay? Ni the first term ni kita selalu wakilkan dengan huruf A. Itu berkenaan dengan sebutan yang keberapa lah terms. Tapi lagi satu point yang penting yang kita kena consider adalah berkenaan dengan sum of the first n term, okay? Maksudnya, okay? Kalau lah berdasarkan contoh yang saya bagi tadi, kita ada 2, 5, 3. Let's say lah saya cakap saya nak jumlah untuk sebutan 3 yang pertama. Jadi basically kita akan buat 2 campur 5 campur 8 kan. Okay. Dan selalunya untuk sum of the first n term ni kita akan wakilkan dengan huruf S dan n lah. 3 sebab kita nak 3 sebutan yang pertama. Okay, jadi ni adalah S3. Jadi S3 ni basically kita boleh guna this formula teruslah, okey. Which is sama dengan n bagi 2, 2a tambah n minus 1d, okey. Jadi senang je sebab formula pun dah diberikan, okey. So kita just apply sahajalah daripada formula diberikan. Cuma kita kena faham apa maksud simbol dan kita nak kena tahulah kita nak guna which formula sebab kita ada dua nanti. Nanti kita akan tengok kita ada dua jenis, sama ada arithmetic progression ataupun geometric progression. Jadi macam biasa n ni akan jadi your 3 lah, okay. N akan jadi 3. Okay, n akan jadi 3 sebab kita nak the first 3 terms. Jadi n bagi 3 bagi over 2. Okay, over 2. 2 is our first term. Dalam case ni is 2 lah. Okay, ni contoh ya. Contoh saja. Kita belum jawab soalan lagi. N is 3 juga. Tolak 1. Darab distance tadi berapa? Distance tadi adalah 3. Jadi darab 3. Basically dia senang dia sebenarnya untuk ni asalkan dia cuma kita kena tahu nak guna which formula. Okay. Jadi itu serba sedikit lah berkenaan dengan arithmetic progression. Kita proceed dengan
soalan lah. Okay, jadi soalan nak kita cari first term of the progression. Jadi macam yang saya highlight tadi, first term merujuk kepada T1 lah. Okay, T1. Ataupun selalunya dalam matematik kita wakilkan sebagai A lah. Okay. Dan soalan juga nak kita cari 7th term of the progression. Okay. 7th term basically kita ni lah. T. Okay. T7. Tn. Tn kita sama dengan 7. Ni n ya. Okay. Jadi untuk jawab soalan yang pertama ni. Untuk jawab soalan yang pertama ni, 11A ni, okay. Dia nak kita cari T1 sama dengan A lah. Berapa dia nak kita cari basically. Okay, jadi apa yang kita kena buat, berdasarkan maklumat yang diberi, kita akan cuba dapatkan daripada situ lah. Jadi maklumat yang paling penting is actually S10 ni sebenarnya. Jadi kalau S10, sekejap ya. Jadi kalau S10 ni is equal to 4, 5. Apa maksud S10? Maksudnya jumlah A, sorry, jumlah A, saya ukirkan sebagai T lah. Okay, jumlah T, the first term. Okay, jumlah the first term tambah second term tambah the third term sampailah term yang ke-10. Ha, itu maksud S10 ni lah. Okey, jadi berdasarkan formula yang diberikan, kita sebenarnya daripada formula nombor 11, 10 ni, kita boleh gunakan that formula untuk try cari apa yang kita boleh proceed lah. Jadi S10 is sama dengan N bahagi 2, okey, darab 2A tambah, okay, N tolak 1 darab dengan dia punya distance. Okay. Jadi N kita is 10 dekat sini. 10. Jadi 10 bagi 2. 2. A is our first term. First term kita tak tahu kan? Sebab itulah soalan yang kita cari. Jadi kita maintainkan. Okay. N is 10. Okay. 10 tolak 1. Distance pun dah diberi. Negatif 5. Jadi darab negatif 5. Okay, dari sini kita akan dapat lah. This one is 5. Okay. Dan S10 tadi berapa? 45. Sorry, kita tulis kat sini 45. Jadi ni 5. Okay. Jadi kita akan expand satu-satu. Okay. Sebelum kita expand, sebelum kita expand, kita akan selesaikan dekat dalam bracket dulu. Itu yang paling penting ya. Jadi akan jadi 5 kat luar. Okay, 2A. Kita selesaikan dalam bracket dulu. Jadi, 10 tolak 1 is 9. 9 darab negatif 5 is negatif 45 lah. Okay. Okay, sebenarnya, kita tak perlu pun expand ya. Kita tak perlu pun nak expand 5 darab 2A, 5 darab negatif 45A. Kita boleh buat macam tu. Tapi, nak lagi senang sebenarnya, instead of kita expand macam tu, kita sebenarnya boleh pindahkan 5 ini ke sebelah sini. Sebab ni pun 45 kan? 45 boleh bahagi 5 kan? Jadi 45 bahagi 5 lagi senang lah daripada kita nak expand sesuatu lagi banyak. Jadi 45, okay, jadi 5 ni kita pindah ke sini. 45 bahagi 5 adalah sama dengan 9. Sama dengan 2A tolak 45. Jadi kita pindahkanlah constant 9 dengan 45 ni satu tempat, value of A ni kita pindah ke satu tempat. Jadi yang 45 kita akan pindah ke sini. Okay, kita akan pindah ke sini. Jadi 9 tambahlah sebab pindah, tambah 45 akan jadi 54 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan berapa? A ni kita 2 ni kita kepindah ke sini. Jadi 54 bagi 2 is sama dengan 27. Jadi our first term, sebutan pertama dia adalah 27. Itu untuk soalan 11A. Untuk soalan 11B, okey, 11B dia minta kita cari T7, sebutan yang ketujuh. Jadi sebutan yang ketujuh tadi, formula dia saya mention tadi, kita boleh cari daripada sini sebenarnya, daripada
list of formula yang diberikan. Jadi kita gunakannya di formula nombor 9 ni. Jadi kita salin dulu formula nombor 9 ataupun kita boleh ingat dengan cara derive, nak derive tadi macam saya tunjukkan tadi pun boleh sebenarnya. Jadi dia punya formula adalah A, sekejap ya. Okay, formula dia adalah A tambah N tolak 1 D. Okay, jadi A is our first term. Kita dah dapat tadi first term kita is 27. Jadi kita substitute je dekat sini 27 campur dengan N kita is 7, right? 7 tolak 1 is 6. Okay, 7 tolak 1 is 6. Distance kita adalah, sorry, difference kita adalah negatif 5. Okay, jarak kita negatif 5. Jadi daripada situ kita dapat 27 tolak 30 lah. Jadi T7 adalah sama dengan negatif 3. Jadi negatif 3 ni sebutan yang ketujuh lah. Makna kata kalau kita try untuk illustrate apa yang berlaku sebenarnya. Okay, contoh kita ada T1, kita ada T2, kita ada T3, kita ada T4, 5, sebutan ke-6 dan juga sebutan ke-7 lah. Contoh kita ada, ya, saya just nak illustrate saja. Jadi daripada pemahaman kita tadi, sebutan pertama kita adalah 27. Okey, 27. Okey, sebutan pertama kita 27. Dan kita punya difference D kita daripada satu term ke term yang lain adalah sama dengan negatif 5. Mana saya dapat negatif 5 ni daripada daripada soalan ni, negatif 5. Jadi 27 tolak 5 akan dapat second term lah, in which akan jadi 22. Okay, 22. The same thing juga kita akan apply. So kalau nak cari term yang ke 3. Okay, sekejap, macam buruk je listen ni. Okay, the same thing juga, difference daripada term kedua ke term ketiga is also negative 5. Jadi 22 tambah negative 5 ataupun 22 tolak 5 lah, basically akan dapat 17. And the same thing kalau kita buat benda yang sama, kita akan dapat kat sini 12, kat sini kita akan dapat 7, sini kita akan dapat 2 dan sini kita akan dapat 2 tolak 5 sama dengan negatif 3. Okay, jadi ni just nak for checking lah, sama ada betul ataupun tak kita punya jawapan. Jadi itu dulu untuk soalan nombor 11. Kita jumpa seterusnya untuk soalan nombor 12.